Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, nomor B.207 dari STK.03 dari PP.00.9 dari 10 dari 2024 tentang wisuda lulusan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani yang telah menyelesaikan studi perlu diwisuda. Senat Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Untuk ke-25 kali hendak mewisuda lulusan 101 dan pasca sarjana. Kami semua yang hadir di tempat dipenuhi sukacita dan syukur, terutama wisudawan dan wisudawati, karena hari ini menjadi hari yang paling berbahagia. Kami mohon kehadiran Tuhan dalam seremoni agar segala sesuatu dapat berlangsung dalam kebinaan dan berkat. Semua kami yang mengambil bagian. Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, Kamis 17 Oktober 2024, dibuka dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada PTKKN ataupun pada PTKKS. Nah, dalam konteks ini PTKKN termasuk Stakpen Sentani mesti memperhatikan beberapa regulasi
yang mengatur penyelenggaraan tridharma yang berkualitas dan akuntabel. Kalau kita mengikuti perkembangan, ada Permendikbud nomor 53 tahun 2023 dan program Merdeka Belajar edisi 26 yang baru diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada beberapa waktu yang lalu. Dan kita mesti mengupdate dan mengupgrade PTKKN sesuai regulasi itu agar program Merdeka Belajar dan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu dapat diimplementasikan pada PTKKN terkhusus di Stakpen Sentani. Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani nomor B.07/STK.03/PP.00.9/10/2024 tentang wisuda lulusan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani program sarjana dan program pasca sarjana tahun 2024. Menimbang A. bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani yang telah menyelesaikan studi perlu diwisuda. B. bahwa mahasiswa yang berhak mengikuti wisuda perlu dicantumkan dalam suatu surat keputusan. Mengingat dan seterusnya memperhatikan kalender akademik Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani tahun 2024-2025 memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani tentang nama-nama wisudawan program sarjana dan pasca sarjana tahun 2020. Pertama, mewisudakan sebanyak 176 wisudawan program pasca sarjana dan program sarjana yang terdiri dari program pendidikan agama Kristen sebanyak 78 orang, program pendidikan teologi sebanyak 30 orang, program musik gereja sebanyak 9 orang, program pendidikan Kristen anak usia dini sebanyak 39 orang, dan program magister pendidikan agama Kristen sebanyak 20 orang. Kedua, sebagai bukti kelulusan maka kepada para lulusan diberikan ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah, serta berhak menggunakan gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikan seperti yang tercantum dalam ijazah. Ketiga, surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di Sentani tanggal 15 Oktober 2024 Ketua STLKPN Sentani Dr. Freddy Warwer MTH NIM 1962-0922-2000-12-1003. Janji wisudawan wisudawati. Satu. Satu. Kami wisudawan wisudawati STLKPN Sentani berjanji.